Patali Jangeta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diwewegan ku pacabat pamarentahan Kabupaten Bandung nitenan kaayaan lokasi musibah angin puyuh di Kecamatan Ranca Eke Kabupaten Bandung. Gubernur ngageing warga sangkan leuwi iatna upama nyang hareupan kaayaan hawa di sabudeureun tempat matuhna anu geus poek padahal beurang keneh. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diaping ku Wakil Bupati Bandung Gun Gun Gunawan nitenan lokasi musibah angin puyuh di Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Eke, Kabupaten Bandung. Lian tinitenan kaayaan pangungsi tur dapur umum, Ridwan Kamil oge masrahkeun tunjangan ka korban musibah angin puyuh. Ridwan Kamil natelakeun bantuan anu dipasrahkeun bantuna lain mangrupa duit, tapi mangrupa barang kabutuh warga sapopoe. Bantuan yang udah sampaikan Pak, berapa Pak? Saya nggak hafal nilainya, tapi bentuknya kan bukan uang ya, bentuknya lebih kepada barang. Karena pada dasarnya kondisi kebencanaannya kan masih bisa ditangani di pusat-pusat keramaian seperti masjid dan lain-lain. Jadi bentuknya lebih pada makanan, pada hal-hal yang melekat. Satu tas di pangungsian turta dapur umum, rombongan pamarentah Provinsi Jawa Barat, nitenan kaayaan tempat kejadian di Ranca Ekek Permai 2. Ridwan Kamil oge pepejeuh ka warga sangkan leuwih iatna nyang hareupan hawa anu henteu bisa dilebah, anu sawaktu-waktu robah tina panas ka hujan. Sokomo upama kaayaan hawa di sabudeureun tempat matuhna geus poek padahal beurang keneh. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.